sesuai lapangan kok gitu. Soalnya kan kita sebelumnya latihan emang di sini cuma di lapangan beda ya waktu kita latihan gak ada angin. Kalau sekarang kan angin kondisi di bola juga agak beda dari waktu kita coba latihan. Dari Indonesia ya, semua penonton Indonesia nggak main di Jakarta gimana dimanapun selalu ramai, seru sih. Oke, untuk sesi kedua saya masih buka pertanyaan jika masih ada dari rekan-rekan media. Ada lagi mungkin? Kaira. Hah? Apa? Saya? Ya kemarin kan sukses bawa jarum juara di gitu kan. Sekarang kan sepertinya Jarum juga belum pernah juara, target sendiri dan melihat cards dengan susunan pemain yang ada, gimana nih? Kan 2 tahun lalu baru hampir. Hampir kan bener. Ya kalau dari saya juga sih pengennya yang penting selalu kasih poin ya buat Jarum. Mau dalam kondisi kayak gimana pun selalu bisa nyumbang poin sih. Yang melihat dari komposisi sekarang ya kita punya dua pemain asing ya. Jadi dari sendiri dari saya pribadi itu berharap tahun ini Jarum insya Allah juara, pengennya gitu. Tapi kan masih jauh perjalanannya dan saya harap juga semua pemain juga selalu kompak, selalu mendukung walaupun ada yang menang ada yang kalah, kita sama-sama. Jadi yang penting kita kompaknya yang selalu dijaga. Cukup. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, terima kasih juga kepada juara dunia kita ya. Terima kasih juga Kevin. Mudah-mudahan sukses membawa juara dunia.